Halo, selamat malam. Sekarang kita mau makan salad sebelum tidur. Ya, ini sih nggak setiap hari, jarang-jarang. Tadi ketemu bapak-bapak yang jualan salad buah. Tadi ketemu di dekat ATM. Kasihan juga ngelihatnya udah tua, nggak begitu tua sih, ya merasa iba aja, pengen banget ngebantu sedikit, walaupun nggak banyak. Jadi dia pas itu jualan salad di depan suatu ATM, makanya aku samperin untuk beli dagangannya. Dan bapak itu jualan salad buah seperti ini. Kelihatannya semua masih segar, masih dingin. Kejunya juga ada. Kelihatan? Nah, untuk satu cupnya ini harganya cuma 10.000. Murah, segar, fresh masih. Sebelum mau tidur, bagus nih makan ini. Kita coba segera ya. Oke. Kita buka sekarang ya. Banyak banget isinya. Ini pertama ada buah jambu biji. Kalian bisa lihat potongannya juga gede-gede. Lalu ada ini, ada apa ya namanya, jelly ya, jelly kayak rasa mangga mungkin jellynya nih, nanti kita coba. Lalu ada pepaya, tuh besar-besar potongannya, besar kan? Apalagi ya, kita aduk-aduk dulu ya. Ada melon juga, melonnya di bawah, nanti kita coba. Dan mayonnaise sama keju, kita coba dulu buah jambu biji. Gigit. Makan. Bijinya kegigit. Mantap. Kita pakai. Coba pepaya ya. Segar ya, masih fresh. Ini jelly ya, sedikit mantap. Kasihan sih tadi si bapak-bapak itu, diam, bingung dia mau jualan kemana. Akhirnya aku tadi mampir ke ATM. Setelah keluar dari ATM, aku samperin si bapak ya. Dia bilang sih untuk makan anaknya di rumah. Ya mungkin karena pandemi corona ini, bapaknya itu mungkin kehilangan pekerjaannya. Jadi dia mencoba hal yang baru untuk jualan salad buah ini. Baik sih, bagus itu. Tetap berusaha intinya. Nggak ngemis-ngemis atau gimana itu kayak gelandangan di jalan. Lebih bagus sih ini. Masih bisa berusaha dan
Halal. Semangat, Pak. Kita coba. Jambu. Ini jelinya besar-besar. Ya, semoga Bapak itu dagangannya cepat habis, salad buahnya habis setiap hari biar ada digunakan untuk keperluan sehari-hari keluarganya, anak, istri, dan Bapaknya itu sendiri. Semoga berguna. Semoga rezekinya dilimpahkan lagi. Semangat, Pak. Mantap. Mungkin teman-teman kalau ada yang melintas di sekitaran Renon dekat apa namanya itu sekitaran Renon tuh Plaza Renon ya Plaza Renon sebelumnya ada ATM BCA kalau jam sekitar jam 5 sore bapak itu mungkin udah ada di sana jualan salad buah. Kalau teman-teman yang sekiranya lewat ke sana, ya mungkin dimurahkan hatinya untuk membeli salad buah ini. Ini enak kok. Mantap, masih fresh. Nggak ada ruginya membantu. Wah, kenyang nih makan malam-malam. Makan buah. Besok brojol lah. Oke. Nanti kita habisin dulu. Sampai jumpa di lain video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.